أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر بدا الله سبحانه وتعالى untuk kita hadir majlis kali ini. Okey, jadi kita mulakanlah sebagai pengisian tazkirah untuk bulan 8 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlil u'datan min sani qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraqa nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafahakamullah tawakkaltu ala Allahi masyaAllah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey, jadi sebagai pengisian dan dorongan lah, sebagai pengisian ilmu tasawuf, perjalanan ilmu ketuhanan taqarrub arbillah ni, dia mesti tak lari daripada pengisian ilmu tasawuf. Maknanya ilmu yang menyuluh lah, supaya kita terjauh daripada golongan yang disebut sebagai golongan sufi yang gadungan. Istilah gadungan tu maknanya dia perjalanan sufi dia ikut dorongan nafsu, bukan atas track Al-Quran dan hadis dan jalan as-sunnah. Kita minta dijauhkan Allah daripada sufi dan gadungan lah. Kalau banyak yang kita tengok orang sufi gadungan ni, dia lebih kepada kalam, debat jidal lah. Dia punya kalam tu daripada ambil daripada ahli hakikat, ahli tarikat, tetapi di implementation secara verbal, secara lisan, secara kalam, orang kata kalam sembang kena kopi, dia tidak ada pengisian. Jadi berlakulah banyak-banyak kesesatan tengok banyak teman dah jumpa, teman bila jumpa tu buat kajian lah. Jadi kita kaji tengok, kita ambil benchmark guide daripada Al-Quran hadis dan kitab-kitab mutabarah kan. Maka kita akan lihat beberapa tersasarnya golongan sedemikian. Tapi tak apalah, maka kita tak sentuh bab tu lah, cuma kita agar kita sama-sama berhati-hati kan. Jadi cuma yang untuk bulan 8 ni, sebagaimana teman saya memang beritahu hari kan, maka kita nak kupas sikit, sentuh sikit lah matan Al-Hikam. Maknanya dia tegur bab amal, maknanya tentang amalan, tentang bagaimana kita memegang amal dalam tauhid dan taqarrub ila Allah. Disebut dalam matan ni, min alamatin iktimadi ala al-amal nuqsanur raja' indal wujudil dalal. Kata tanda-tanda orang yang berjabat atas amal, maknanya dia kuat berjabat atas amal, maknanya dia berpegang pada amal, ialah kurangnya pengharapan kepada Allah Subhanahu Taala sepanjang di alam yang bakal musnah ini. Mana wujud di zalal tu alam yang fana lah, alam yang bakal musnah, sebab kita ni baharu kan, semua ni baharu, yang dijadikan tu baharu. Kalau kita tengok sifat Usuluddin, baharu mana baharu ni tidak kekal lah, yang bakal fana maknanya tidak kekal, maka bakal musnah. Jadi ditegur oleh Syekh Imam Ibn Atta'illah Al-Sakandari, dia kata tanda-tanda orang yang berjabat atas amal tu, dia berpegang pada amal dia. Dia anggap dengan amal yang dia buat tu sendiri memberi satu efek yang mutlak kepada hati dia. Kalau dia tak buat amal ni, aku down habis lah. Dia kuat berpegang atas amal. Itimadi tu maknanya berpegang, berjabat kuat di atas amal. Dan yang ni tandanya orang yang kuat berjabat atas amal ni, benda kurangnya pengharapan kepada Allah. Bila berlakunya kekurangan amalan, dia dirasakan sebab manusia ni dia ada time dia tau. Circulation dia okey, kadang semangat dia tak okey, kadang dia down, kadang dia kuat, kadang dia penuh dengan gelora nafsu. Jadi waktu certain time dia anggap bila dia tak beramal, aku dah ni lah, down lah habis lah. Dia merasai seolah-olah amal itu yang memberi satu energi kepada dia. Jadi dalam konteks ini disebut orang yang beramal sebenarnya diberi oleh Allah Ta'ala sebagai hadiah, dorongan. Pasal kita belajar kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar tu,
daripada sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala dimajaskan kepada kita. Dia beri dorongan kepada kita. Maknanya dorongan kita untuk beramal itu sendiri, tuan-tuan kan, dengar nak bersuka, nak beramal datang, nak mencari ilmu dengan jalan ni, dorongan tu sendiri. Sebenarnya kita, bila kita dapat didorong oleh Allah Taala Subhanahu Taala, kita makin bersyukur. Pasal kita diletakkan ke dalam orang yang beriradah untuk mendapat rahmat dia kan. Jadi kalau kita terbit rasanya daripada batin kita ni, apabila kita merasakan amal ini memberi efek, memberi bekas, maka kita jadi khawatir tercelup ke dalam lembah syirik khafi. Memandang amal daripada terbit diri sendiri. Sedangkan dari segi hakikat tauhidnya, orang yang diberi amal, diberi jalan, diberi dorongan kuat untuk beribadah kepada Allah adalah sebagai tanda hadiah kasih sayang kepada Allah SWT kepada diri dia. Jadi perbezaan, jangan kita campur dengan Pak Jabariah atau lain. Pak Jabariah tu totally semata-mata di Allah tu, dia tidak ada usaha. Tapi kita tak, kita melihat takwa, tawakal kita, usaha kita, ibadah kita adalah dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Sebab apa? Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya hamba Allah itu yang masuk syurga bukan kerana amal-amalnya kan. Sahabat bertanya, walaupun kau ya Rasulullah, ya walaupun aku sendiri. Maknanya disebut sebagai mana Nabi menafikan bahawa kemasuk redha apa nama tu, masuknya seorang ke syurga bukan kerana atas kiraan amal, adalah kerana bentuk amal yang dibuat tu sendiri, yang dijalankan, membentuk kejiwaan fakir, menjentuk kehambaan. Dia punya daripada bawah sifat kehambaan, di kemudian dia mendaki, jadilah sifat Habibullah. Sampai mana dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dibenarkan naik ke apa nama tu, ke Sidratul Muntaha, ke hadrat Allah Subhanahu Taala, tanpa diikuti oleh Jibril. Jibril cakap tafadhal, mana Rasulullah naik sini, aku tak boleh, hari ini je kan. Disebut dalam konteks suasana tu, nurun ala nur. Maknanya hanya kekasih dan kekasih saja. Tapi kita punya track daripada bawah dulu lah, membentuk sifat kehambaan tu. Macam mana Rasulullah sendiri kan, orang pun heran macam mana Rasulullah sendiri sampai buka-buka kaki beribadat. Bukankah Siti apa anak dia kan, Siti Aisyah kata pun, bukankah kau dijanji syurga wahai Rasulullah? Memang aku dijanji syurga, tapi apa salah aku menjadi seorang hamba kan. Mana dia menyatakan kefakiran, menyatakan syukur. Jadi kita punya disebut dalam Sayyidina Ali kata, umur seorang mukmin itu adalah modal kepada orang mukmin. Umur kepada seseorang mukmin itu modal kepada dia. Modal kepada apa? Untuk mengenal Allah, untuk beribadat, melaksanakan syukur. Itu pasalnya kalau kita tengok lah tiap orang race kan, motor, dia mempersiakan enjin apa tumbuh jasad kita ni. Patutnya digunakan untuk apa, beribadat, guna untuk mengenal Allah kan, guna untuk menyatakan kafiran, untuk bertaubat. Jadi kita pelihara lah. Ini bantainya motor sampai langgar mati macam tu kan. Kita pun tengok sedih kan. Mana dia sia-siakan nikmat ni, nikmat tubuh apa semua yang kita dapat ni kan. Itulah yang kita nak teman-teman itibar kan. Jadi apabila kita kurangnya, contoh konteks ni lah, apabila kita kurangnya pengharapan rahmat kepada Allah SWT, maka amalan yang kita buat tadi, dia akan menyebabkan kita merasai sesuatu selain daripada Allah yang akan menyelamatkan. Itu yang kita kena jaga-jaga. Biasalah kita dengar orang-orang awam kata, oh kita amal ni, kenapa aku tak berani lagi ni, kalau macam pasal mati aku amal sikit lagi, tak cukup bekal ni. Taklah kamu kata, biasa sembang lah, amalan tu yang menyelamatkan kita, dia kata. Nampak konteks Muhammad, orang umum kan. Jadi di situ sebenarnya ada lagi kajian, sepatutnya kita memberi faham tahqiq bahawa kalau kita anggap bekal amal tu sendiri yang menyelamatkan daripada siksaan Allah, macam Allah Ta'ala tu ada something yang bersaing dengan dia. Budak tu, orang tu ada amalan, aku tak boleh siksa dia. Nampak tak? Pemahaman tu berhalus je. Dia banyak pahala, aku tak boleh siksa dia. Nampak seolah-olah Allah Ta'ala tak ada undang-undang kekang ni. Jadi kan bertentangan dengan ilmu tauhid. Kita kena faham bahawa apa amalan yang dapat tu adalah membentuk, dia punya main point, membentuk kefakiran kita dan membentuk akhlak budi pekerti sebagaimana Rasulullah SAW kan. Pasal yang menyatakan ibadah tu Muhammad.
Jadi kita sebagai umat dia, kita kena ikut taladan dia. Taladan dia bukan sekadar zahir. Buatlah haji apa semua. Itu zahir yang Nabi buat kan. Apa nama, bersedekah. Tapi yang amalan zahiri tadi membantu kepada amalan rohani. Pasal dia sebut tadi kan, jasad kita ni kenderaan kepada rohani. Jadi tak boleh bercara tanggil lah. Imam Malik kata, barang siapa bertasawuf tanpa berfiqah, maka ia adalah fasik. Bila bertasawuf tanpa berfiqah saja tanpa tasawuf, dia apa? Bertasawuf tanpa berfiqah dia dinding kan, dia kafir tanpa disedari. Jadi kita ambil guide-guide oleh ulama tu supaya kita tak ada tersasar kan. Kita sebab kita banyak contoh-contoh negatif yang kita tengok, orang yang ambil hakikat saja, ambil tarikat saja, ambil syariat saja, jadi dia tak satu apa tak kon, apa tu gatherkan semua tu kan. Macam-macam lah kita tengok orang ni berkalam macam ni, berkalam macam tu. Jadi bagi orang yang jalan kita ni, kalau dia kita rasa boleh tegur, kita boleh tegur secara elok lah. Kalau rasa bila perdebatan jumpa kawan, kalau bab itu kita sentuh dia melompat, bagi kita diam. Pasal dakwah ni ada berapa jenis kan, lisan bin hal, dakwah fil doa kan, dakwah fil kalam, apa nama, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau boleh kita ambil cara mana, kita tengok fatanah keadaan kita lah. Pasal mana kita ikut sifat Nabi kan SAW. Tak perlu nak bergaduh, nak bertegak apa semua kan. Kadang-kadang kita boleh syuhud pada Allah kalau dia kata kawan kita baik jadi terpalit kan. Syuhudlah, doakan dia. InsyaAllah tak ada lama, tak ada sekejap dia akan berubah. Dia panggil lisan fil musyahadah. Lisan fil hal dan lisan fil musyahadah. Dakwah kalam tu nama lah, tegur dia apa semua. Tapi tegur pun dengan kasih sayang kan. Kalau kita tegur dengan benci, dah main-main laknat orang apa kan. Sebut sekali ni untuk mendamai binatang, habis lah. Jadi kita dakwah ni atas kasih sayang. Kalau sebenar mahabahnya kan. Pasal contoh daripada seorang sendiri pun kita tengok. Gunung Taif tu nak apa ni, penduduk Taif dah buat laknat pada Rasulullah. Malaikat dah bengang, malaikat ke bengang kan, malaikat laknat ni, dia nak laknat nak terbalik. Rasulullah boleh kesian lagi. Tak apa, dia tahan, dia orang tak tahu kan. Jadi itulah kita nak runtun benda-benda macam tu kan. Bukan maksud Rasulullah tu tawaduk lembik ke tak. Dia seorang panglima juga. Dia punya strategi peperangan apa semua, tegah apa semua. Dia pun diiringi sahabat-sahabat yang bijaksananya, tegahnya, qaharnya kan. Kalau kita terkenal dengan Sayyidina Ali, dia bijaksananya. Sayyidina Uthman, dia pandai buat apa nama tu, berdampar dengan berdakwah. Sayyidina Abu Bakar dengan ilmu sirnya kan, akhlaknya. Kemudian apa ni, Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasannya. Dikelilingi oleh yang komplit, yang betul-betul dapat membina sebuah kepemimpinan mukmin kan. Jadi masing-masing punya ni lah. Kita kadang-kadang, kita pun dengan izin Allah pun kadang-kadang kita pun, kalau betul-betul mukmin, kita ada ciri-ciri tu. Ciri-ciri saya nak bakar sikit, Allah bagi dengan rahmat dia. Pasal apa? Disebut Rasulullah tu umpama bulan purnama dan dikelilingi oleh bintang-bintang. Ada satu hadis. Mana bintang tu para sahabat lah. Jadi kita pun kalau boleh cuba nak mencintai dia orang lah. Janganlah asyik keras-keras dengan Umar je. Selit sikit dengan Ali bijaksana kan. Pandai main hikmah. Contoh wali sembilan kan, di Indonesia tu kan. Berdepan dengan kaum yang main nasib main kuda kepang. Dia tak adalah kurban haram kan. Makan ni haram, monyet haram. Dia tak ada buat itu. Dia main seru-seru lah main kuda kepang juga. Tapi selit dengan dakwah kan. Jadi fatanah kita tu. Masing-masing tuan-tuan diberi nikmat yang besar yang nak akal. Akliyah. Jadi dibimbing oleh naqliyah, mana Al-Quran. Dibantu pula oleh musyahadah, dalil musyahadah. Kita dengan Allah bertawajuh apa semua. Beramal ibadat dalam solat, dalam tawajuh, dalam zikir, dalam puasa. Semua dalam keadaan musyahadah. Dalil-dalil tu kita dapat pegang dan saksikan dan membantu kita untuk melaksanakan takwa daripada dunia sampai ke perjalanan kita alam yang seterusnya ke akhirat kan. Jadi itu pasal kalau kita baca dalam kitab-kitab orang alim, orang ahli al-taqarrub ni dalam kubur tempat ibadat. Kadang-kadang kita tengok dalam cerita apa semua, kata dia baca Quran, berjasin. Dia ikut tau perjalanan rohani kita, dia ikut apa yang digemari oleh sifat kita di dunia. Jadi itulah hati-hati apabila kita nak balik besok,
yang kita, selagi kita tak dapat apa yang kita suka, selagi itu kita roh tak lepas. Jadi bagi orang-orang yang ahli takarrub ni, dia suka dengan Allah, maka dia berlepas mudah. Kalau nak cerita yang teman pun nak cerita kot pasal Cina ni, kan? Ada cerita. Kadang-kadang udang balik lah. Cina kawan pada pun teman lah. Dia didatangi oleh Cina yang bukan Islam lah, kan. Nak nazak. Jadi macam mana Cina tu baik dengan haji ni, dia panggil Haji Basri ni. Pergilah rumah dia, tolonglah ni, saya punya bapa tak boleh mati, kata susah. Lepas tu Pak Ari ni kenal lah kat Cina tu, tukang bancu haya. Jadi satu bancu haya tu, tiap-tiap kali orang ada tebing tu, ais pun dia seronok dengan sudu tadi. Lepas tu dia pun dia angkat sudu, kata kawan tu, ha, dia bagi sudu sepit kat tangan kawan yang Cina nazak tu, elok tu kulit. Nampak tak dia betapa seronok pada sudu tadi tu, dia letak sudu tangan tu, dia orang terangkat. Jadi itibar daripada cerita guru teman tu, pengalaman dia sendiri tu, kita hati-hati apa kita suka lah. Pasal yang kita suka itu sama ada yang batil, akan menambat kita, roh kita susah nak jumpa Allah. Tapi kalau kita ikut logiknya kan, akal yang waras, kita suka dengan Allah, nak cepat ke nak lambat dengan Allah? Tentu nak cepat kan. Jadi semudah roh tu keluar. Umpama kata dalam hadis, roh orang mukmin itu keluar daripada tubuhnya, mengalir seumpama air yang jernih keluar, berlembutnya kan. Jadi hati-hatilah, itulah pesan dari teman juga. Dulu suka game lah, betul terfikir, masa mati tak cuma ingat game lah, tahu kan. Jadi kita runtun jiwa. Tak apa, masing-masing kita ada kekuatan kita macam tu kan. Umur 20 suka game, suka motor, suka apa. Tapi kita runtun lah. Macam teman macam tu juga. 2-3 tahun sudah suka panah. Suka main airsoft, senapang. Lepas tu sampai tu tahap Tuhan tepung orang kita. Tak minyak tu. Lalu berabuk benda-benda tu kan. Suka sangat, suka sangat. Lalu terfikir mana yang kekeh sebenarnya kan. Oh, barulah Allah tunjuk. Lepas dia datangi pula kemahuan nak cerita bab ni dalam Facebook. Jadi dah mengajak pula manusia. Jadi Allah sebenarnya, Allah jadikan kamu bukan untuk bermain. Dalam Quran sebut kan, surah apa nama, Sayyidina Umar Al-Khattab dapat hidayah pada surah tu kan, adik dia baca. Tidak, belumkah sampai masanya kamu untuk sedar kepada hidayah Allah kan. Kamu dijadikan bukan untuk bermain-main, tersentak kawan tu kan. Jadi kalam-kalam itu sebenarnya perlu kita sedar balik. Tu yang kita tengok lah kan, kajian kita suka dunia ni, bukan tak suka. Tapi bila kita kekal jalan ni, dia jadi satu-satu dia rilis lah. Kita akan kekal dengan benda apa yang kita gemari. Jadi kita syukur Allah Ta'ala lah. Tuan-tuan suka jalan ni kan. Bukan dapat apa ke contoh datang sini RM1,000 bagi seorang. Tengah tempat kan. Nak datang sokong parti tu bagi duit kan. Jadi ini tak ada apa, rela hati. Jadi yang rahsia itu yang kita kata pemberendaharaan yang tersembunyi. Tuan titikkan masing-masing ada rahsia itu. Tapi tuan-tuan punya kalau dengan kawan, tak boleh cerita tu. Tak nak cerita pun, jalan ini, jalan ini. Lebih kurang kan, dalam Facebook lebih kurang. Itu menandakan kita dah ada benih tu. Benih yang mana Rahman dan Rahim tu Allah nak tarik kita. Kita syukur lah. Jadi kalau yang tak dapat datang tu, maknanya bukan Allah benci lagi. Maknanya belum sedia lagi. Batinnya belum 100% nak untuk menyebut nama Allah dalam halakah taman-taman syurga kan. Jadi pada jazbah tu sir yang kita dapat, bersifat khafi, mukhafi, sembunyi lagi tersembunyi. Kita tak dapat nak nakalkan, melainkan dengan ahlinya lah. Kalau ni cerita ni, kadang-kadang kita ni ada isyarat mimpi dalam bentuk mimpi, kadang isyarat kejadian sebenar. Kita ambil isyarat dan ibarah, dari dua, isyarah dan ibarah. Kita boleh buat itibar. Tapi jangan taksub pula. Asyik mimpi je. Tiap-tiap lusa malam, 2 hari sudah mimpi. Tulat memimpi. Tak jadi mimpi silap. Mimpi apa maknanya, apa maknanya. Terlalu tau. Dia ada syarat mimpinya sikit sebenarnya. Dia punya intro je panjang sebenarnya. Dalam tu sikit je sebenarnya. Apa yang disampaikan dalam mimpi tu kan. Kita tak nafikan mimpi sebab mimpi tu disebut Nabi. Mimpi orang mimpi tu 1/46 dari juzuk kenabian. Maknanya ada sebahagian yang boleh kita accept. Sebahagian tu sebahagian mimpi hiburan lah. Kadang-kadang tafsiran otak kita kan. Jadi sengaja mimpi batil sentai.
Sama mimpi nombor pula. Enggak kena nombor-nombor tekan. Pak teman pun kadang-kadang teman pun diujian. Teman bila datang, ish, teman cabar setan. Kamu datang bawa nombor tu, kamu takkan menang. Tengok besok betul menang. Kalau betul cabar. Saya cakap dengan orang ni. Tengok nombor tak keluar pun. Teman tiba balik. Ha, contohlah kan. Maknanya kita boleh. Maka orang tu membatalkan apa yang batal daripada benda-benda kerohanian. Dia pun nak goda kita, tapi kita dah tahu itu lah, katakan makrifah tu teman, kebetulan hari ni sifat gula kan, syariat tarikat makrifah. Sebab bila dah dapat kategori makrifah tu, kita tahu beza dia, yang hak yang batal. Tak perlu lagi kata orang tu terlalu nak selok kita apa. Sebab kerohanian dia menyuluh tau, sifat dia al-futuhat, al-hadi. Maka dia menyuluh-menyuluh, kita dah boleh memahami sendiri. Dengan bantuan apa nama tu, guide daripada ilmu yang teman sampaikan lah. Sama-samalah kita. Jadi yang seterusnya apa nama tadi? Kita balik pada berjabat kuat atas amal. Jadi bila kita ada lagi satu kategori, bila berjabat kuat atas amal, dia bertarhis pula dengan amal dia. Jaga. Bertahis tu makna mempamer-pamerkan. Mempamer-pamerkan. Yang tu disebut oleh ahli fiqah sebagai kita tengok. Bila di masjid kalau ada semayang tu, oh tawaduk, elok syukur, elok ya. Oh dengan soban, elok lah. Jubah. Bila di rumah dia buat leke. Tinggal koyak lapang, kita skerap belakang kan. Dia tak ada apa pun, dia tak ada feel. Dia rasa persembahan dengan tarhis dia tu pada manusia, pada sesama makhluk, menyebabkan dia lagi khusyuk dan tawaduk. Sedangkan itu salah. Mempersembahan kita hanya Allah Ta'ala tulus, ikhlas. Kita tak mau jadi kategori yang tadi tu. Bila berjabat kuat atas amal, dia bertarhis pula. Contoh dia bawa tasbih, merata pekan, gizi, kata dia kopi. Tunduk je kan. Dia jadi macam tu pula. Jadi, sebenarnya bila kita beramal dengan jalan ke taqarub kepada arifillah, jalan arifillah ni, dia tak ada kisah pun. Pakailah contoh orang steady je. Tak ada fee sebab dia dengan Allah, dia tahu. Dia dengan Allah je. Tak kisahlah orang kutuk dia. Muka hang berkarat lah apa. Tak payah. Dia tak kisah. Kalau orang puji bercahaya pun dia okey lah macam tu je. Sebab dia tahu ni sifat ni sebab puji-pujian tu dah terkandung dalam kalimah Alhamdulillah kan. Kita Alhamdulillah je lah sedawa. Tak hakikat Alhamdulillah dia tak nampak. Segala puji bagi Allah SWT semata-mata kan. Okey lah bila orang puji kan orang kutuk dia tak jadi apa. Ha nampak tua lah. Allah dah merasa pula dia tua. Ha muda bangga sonok kembang pula. Jadi dia tak steady. Dia yang penting ya, hubungan kita dengan Allah tu elok. Itu dah seribu rahmat lah. Kan? Orang puji orang nak kutuk dia pergi ke depan lah. Kan? Sebab kadang-kadang mungkin kematangan kita waktu tu belum. Kan? Belum ada beti. Tapi katakanlah kita dapat memahamkan dengan ilmu dengan ustaz yang mengajar ke dengan kitab, kita bantu baiki balik banyak pesanan-pesanan kan. Asal zaman teman tu baca kitab lah, ada sekali sekerja tu sebelum apa nama tu memulakan kerja baca kitab Bidayatul Hidayah tu, sampai lama-lama peringkat Allah musnahkan kitab tu pula dengan aneh-aneh. Cuma kita apa kerja pula ni dah jadi peringkat. Rupanya Allah nak datangkan supaya kita berlepas diri daripada hanya semata-mata kitab. Bukan tak boleh baca kitab, tapi berlepas. Sedih juga, apa ni, ni hancur kitab aku banyak ni. Dulu kita duduk masa zaman kerja, sebelum buka start kerja, baca dulu baca. Nak faham kan perjalanan Nabi, apa pengisian. Wah ni, ada tinggal 2-3 biji kitab, dah banyak lah rosak. Jadi itulah, terpaksa takkan nak marah aneh-aneh pun. Bodoh aneh-aneh, kita marah pula kan. Perjalanan, terus tahu hidup faham. Yang kita belajar kan, tu saya berani, diam, tak apa lah, itu semua racun, tak akan mampu buang-buang bakar, dia main peranan, murakabah yang kita belajar main peranan. Bukan tinggal pering-pering kafiat simpan malam hari, dia mesti pegang, faham dan pegang, insyaAllah kita akan buka lagi lah yang lain-lain. Supaya dapat membantu kan, sama-sama share tools, perkakasan rohani, saya ni simpan seorang buat apa kan. Sama-sama share, sama-sama dapat manfaat. Jadi itulah. Maksudnya kita buat ringkas lah. Jadi kalau ada apa-apa nak dimusyawarahkan, nak apa nak boleh tanyalah. Ada tuan-tuan sambut, kita boleh sembang kan. Kalau ada apa-apa. Dah bab mimpi ke bab warid ke apa ke. Ya. Kadang-kadang ada perasaan dia juga.
Berjemaah. Okey, dia sebut dalam kitab Imam Ghazali kata ada kalanya orang tu suka untuk menyendiri tau. Sukanya menjadi disebut jalan uzlah. Pasal Imam Ghazali sebenarnya akhirnya dia pun ada jalan uzlah dia. Tapi permulaan jalan dia, hidup dia, dia bercampur dengan masyarakat. Tapi rupanya dia kata ada certain thing, setengah-setengah perkara menyebabkan jiwa dia terkepalit dengan zulmat. Jadi dia menyendiri lah. Dalam proses ni, kita nak mengelakkan fitnah. Pasal kita kena ingat zaman dia dalam fitnah. Dalam konteks pergi surau, mampu pergi tak apa. Dalam seminggu dua kali pergi nampak ramai ni kan. Tapi balik mungkin 2-3 hari tu kita off, kita buat solat secara menyendiri uzlah. Pasal sifat orang solat ni memang suka menyendiri. Pasal kalau kita tengok Rasulullah sendiri bertahanut kan. Dia asing dengan diri dekat Gua Hira. Jadi sifat daripada apa sifat Nabi tu kita dapat sebenarnya. Tapi jangan terlalu ni pula. Jadi orang kaum hakikat dia tak campur orang lah. Itu semua munafik tu berjawab kepada berjawab dia sebut. Masa nak nampak dah disipu oleh alam malakut kan? Wah, aku solat nampak kepala biawak orang jadi anjing. Tertipu. Tertipu oleh mata-mata. Sedangkan kita dalam ukhuwah untuk berbaik sangka, berberapat dengan amat, berimarat dengan orang, apa nampak biawak pula, dia pun lari kan? Sebenarnya bukan begitu. Mungkin berlaku sekiranya ada sifat-sifat kebinatangan, tapi bukan. Setiap kali pergi, kita mesti nampak orang tu teruk kan? Jadi rosak lah. Boleh macam tu. Tuan boleh Rasulullah dan kalau sekiranya tu buat macam dia seminggu sekali dua, okey, nampakkan diri, okey, sebab kita dalam masyarakat. Jadi macam kes dengan Afrika, bila orang tu tak campur orang, oh besok dia sakit lah, tak pergi dia. Kita jangan lawat. Ada pula kan, jadi kecoh lah. Sedangkan fuah dengan tu, bila orang tu tak datang, kita sama-sama tengok lah kan. Kadang-kadang macam cermat ni ha, nak pergi masjid apanya kan. Jatuh saja orang tepi rock sembang masjid. Ada kalanya kita memang boleh pergi, tak ada masalah. Tapi jiwa yang waris yang sampai tu memang ya. Uzlah, khalwat, suluk. Dia ada relate sama sama lagi. Sifat Nabi tu. Betul, bagus, tak ada masalah. Dia ada zaman-zaman dia macam tu, macam ni. Teman pun ada kategori cerita dari sudut tu. Tapi insyaAllah dia takut kepahalan, dia takut pening juga. Dia memang ada sifat tu. Pasal apa? Menyendiri dengan khalwat. Mana khalwat dengan Allah Ta'ala tu. Kita sebut khalwat kan, kita projek lain pula pergi. Umum bahasa kita dah tu lah tu. Benda tu lah dicemari oleh perkataan lain. Khalwat, khalwah menyendiri. Bersunyi-sunyi. Macam teman buat rumah ni, tu lah rumah Aidin buat surau tu. Mana nampak, mana pot nak lepak. Tak minta pun. Biasa aku nak gantung kelambu sini-sini. Dan seronok girang hati kita nak menjadi dengan Allah kan. Sama-sama tuan pun insyaAllah dah okey tu kita pergi. Kita buat lah nanti ajuk sana kan. Nak dapat berkat jemaah kan. Memang ada perasaan tu. Sampai satu sudut kalau kat rumah kita tu, kalau kita dah dalam, dah kekat Allah bagi permudahkan, kita buat agak satu tempat kita nak berkhawat, bersuluk, bertawajuk. InsyaAllah masing-masing lah. Sebaik tuan pun tuan punya rumah tu diberkati kan. Bahkan 40 orang keliling dapat barakah. Dengan martabat zikir yang kita buat tadi. Kadang-kadang bila barakah tu bukan maknanya mereka feel lain macam dah. Dia dengan kita seronok, berukur, tak bergaduh. Ini dah jiran sebelah tu dengki lempor sampai orang lempor balik berbalah-balah badminton pula lah. Jadi kita tengok suasana. Kita kena perhatikan apa yang kita buat, dia akan menghasilkan absor mazhab. Tuan-tuan punya tengoklah sendiri lah, saya tak tahulah. Tapi itulah tuan-tuan tengok. Dan jadi bila kita melihat dalil perkara yang berlaku, menyebabkan kita lagi yakin. Daripada ilmu yakin, naik apa ainul yakin, hakul yakin, yakin, kamalul yakin. Nampak original. Makin kuat. Jadi apa masalah kita nak melihat Allah? Jadi nyata Allah di depan mata. Dia nampak tak? Ada perkataan tu dah. Salah tafsir hawa. Nyata Allah di depan mata. Bukan melihat Allah setongguk macam tu. Mana merasai kebesaran nyata pada hati. Tahqiq. Absar dan melekat. Jadi melihat Allah. Dalam kitab melihat Allah, itulah kita dapat memahamkan. Sebagian itu antara jalan lah. Bukan dapat berbicara Allah melihat. Macam mana rupa. Pula kan. Jadi berbagai takwil yang kita kena faham. Sebab teman lebih suka guide tuan-tuan sama-sama dalam jemaah ni.
guide takwil tu dan melihat sendiri apa yang teman cakap, dan kita sedik hati diikrar perbuatan dan nampak dengan mata hati, ditempuh sendiri. Jadi sekadar mana yang kalau nak bertanya, kalau nak apa kata ada perasaan perubahan tu, refer lah, insyaAllah teman bantulah. Sebab kita tak nak terpedaya lah al-ghurul kan. Dapat je accept, dapat je accept. One bagi amalan accept. Guru tu cuma salah adab paling besar. Kita dah ada guide kita, apa nama khalifah musyid kita. Apalah mimpi, apa tu orang pakai ya. Dia telan sendiri, apa orang bagi dalam mimpi dia ambil. Guru akan dapat detect perubahan tu. Macam berlaku kat teman lah. Diam-diam lah. Oh, apa kamu buat malam waktu ni? Aku hangat ni. Guru dapat isyarat kan. Apa dia buat? Jaga-jaga lah. Lepas tu dia orang umpama terminal kan, transit, bila signal semua masuk ke depo. Tapi ada benda aib dia tak kabur lah. Takkanlah guru tu kamu semalam pergi dancing gitu ya. Takkanlah. Guru takkan buka aib macam tu. Tak. Jangan muncul ke depan. Dia slow talk kan. Macam tu mam jangan kena. Dalam belajar zaman itulah tunang, zaman itulah nak apa kan. Dengan mudanya kan. Jadi berbagai peristiwa lucu apa nak itibal berjadi itibal. Kita dah 30 minit dah nampak ayam ni pun. Jadi asal sekiranya tak ada apa persoalan Ibn Zakarah kan, jadi kita tak tutuplah majlis ni dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amil salihat wa tawasaw bisabr. Thank you.